Jom cuba latihan dalam buku teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Kamariah dari Smart Labu. Kembali dalam siri Jom Cuba putaran 11.4 nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Tentukan koordinat objek bagi titik berikut di bawah putaran yang diberikan. So, diberi titik P, negatif 2.21 pusat putarannya. Sudutnya adalah 90 darjah ikut arah jam. Jadi, di sini kita nak tentukan koordinat bagi P yang telah diputarkan sebanyak 90 darjah pada koordinat negatif 2.1. Jadi di sini kita tandakan dulu koordinat negatif 2.1. Okey, di manakah koordinat negatif 2.1? Negatif 2.1. So ini adalah pusat putaran bagi P. Okey, kita sambungkan P. Ini adalah imejnya. Sekarang kita nak cari objeknya. So kita sambungkan ke titik ini. Okay, iaitu pada titik putaran bagi P. Di sini diberi arah putaran dan ikut arah jam. Okay. So, bermakna bila kita mencari objeknya, bila image diberi, kita akan arah yang bertentangan. Kita akan patah balik, iaitu di sini akan cari lawan arah jam. Jadi, bagaimana nak tentukan arah lawan jam? So, kedudukan dia begini. So, ini adalah arah lawan jam. Okay. So, kita boleh gunakan secara manual, iaitu kita cari sudut, kemudian kita cari tandakan dengan kompasus. Atau kita boleh gunakan sesiku. Ini adalah sesiku. So, sesiku ini kita boleh adjust ataupun kita boleh ubah suai mengikut keperluan dia. Okay. Kita bawa ke situ. Okay. So, pastikan berada pada betul tapaknya, iaitu ni P tanda. Okey, ni P tanda, kita akan lihat 2.8 di situ dan kita gunakan jarak yang sama iaitu 2.8 di sini. Inilah objek P. Okey. So kita dah tahu kita tandakan objek bagi P. Okey. So adalah objek bagi P. So ialah P. Ni P tanda, maka inilah objek bagi P dengan menggunakan sesiku. Jadi, apakah koordinat bagi P adalah negatif 4, 0. Begitulah seterusnya untuk soalan Q, iaitu 0, 0, pusatnya 0, 0. Q telah diputarkan 90 darjah. Cari, diberilah Q telah diputarkan, iaitu Q adalah titik negatif 2.0 telah diputarkan mengikut lawan jam. Okey, melalui pusat asalan. So, ini pusat putaran bagi Q. Jadi, di sini kita boleh lihat bila dia kata arah jam, kita kena ikut arah jam. Jadi, di sini kita ukur. Oleh kerana dia 90 darjah, maka kita ukur sahaja. So, jaraknya sama. Jadi, ini adalah Q, objek Q, iaitu apakah koordinatnya? Itulah 0, 2. Kemudian kita lihat R. R ialah pusatnya adalah 0, negatif 1 diputarkan sebanyak 90 darjah lawan arah jam. Jadi kita kena tandakan dulu R, pusat putarannya. Pusat putarannya 0, negatif 1. So, 0, negatif 1 berada di sini. So, di sini, jadi R, okay, kita gariskan R ke pusat putaran. Okay. Dan, okay, di sini R adalah lawan arah jam. Jadi, bila kita nak cari, kena tukar ini jadi ikut jam. Jadi, kalau ikut jam, arah dia ke. So, dia punya objek dia lah ikut arah jam. Ikut arah jam bermaksudnya diputarkan ke arah kiri begini. So kita akan cari apakah sudutnya dan kita gunakan sesiku ini. Kita bawakan sesiku ini untuk putarkan 90 darjah.
Okay, biar dia selari. Dan kita akan lihat bahawa kita ukur jaraknya dari pusat putaran iaitu 4. Jadi di sini kita akan dapat jarak juga adalah 4. So ini adalah pusat, ini adalah titik R, iaitu inilah R. Okay, jadi apakah koordinatnya? Koordinatnya adalah negatif 3, negatif 2. Seterusnya S adalah pusat putarannya ataupun sifar 4, sudut putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, bila ikut arah jam, di sini kita kena lawan jam. So di sini akan jadi lawan arah jam. So kita kenal pasti dulu pusat putarannya di mana? 0, 4. Okey. So ini adalah pusat putaran bagi S. Okey, S diputarkan arah jam. Bermaksud kita kena cari objeknya. So di sini adalah 90 darjah. Jaraknya 3 unit, maka di sini adalah objek bagi S, iaitu negatif 1. Koordinat bagi objek S adalah negatif 1, 6. Ha, senang bukan? Semoga anda semua beroleh manfaat. InsyaAllah berjumpa lagi. Jangan lupa ikuti saya pada siri yang akan datang. Assalamualaikum.